Jadi kemarin kawan, Bos Hamid itu baru saja nganter sapi ke sini ya Mas ya. Berapa ekor itu Mas? Bulan kemarin 100 lebih. 100 lebih ya. Oh ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kami kembali berkunjung kawan di kandang Pramana Farm. Kebetulan informasi kemarin kawan ada penambahan sapi baru di kandang farm ini, dan kebetulan hari ini ada adik-adik mahasiswa. Selamat pagi Mbak. Dari mana nih Mbak? Mas mana Mbak? Gajah Mada ya Mbak ya. Berapa orang ini Mbak? 6 orang. Terus ini tujuannya apa ini Mbak? Acara apa ini Mbak? Praktikum ya. Berarti mungkin ada kayak pengamatan atau bagaimana Mbak? Kayak makan gitu ya, kesehatan, terus limbah, oh limbah juga gitu. Oh itu kawan, kebetulan hari ini ada adik dari mahasiswa Gajah Mada ya Mbak ya, itu kawan. Oke Mbak, lanjut ya Mbak ya. Oke, siap. Itu kawan, sekilas kita bincang-bincang dengan adik-adik mahasiswa. Dan kebetulan informasi kemarin sore kawan ada penambahan. Mas ini Mas. Mas kemarin sore ada penambahan ya Mas. Ada berapa ekor Mas? 11 ekor. Terus kemarinnya informasi ada juga ya Mas ya. 30. Berarti total Mas sebulan ini ada penambahan berapa ekor Mas? 41 ya Mas ya. Terus jenisnya Mas, jenisnya apa aja Mas? Ini memang overload ya Mas ya, di kandangnya penuh banget kawan di sini. Ada jenis yang Madura atau Bali Mas? Bali. Oh yang sana. Terus yang kemarin yang baru-baru ini jenis sapi apa Mas? Dari Purbalingga ya Pak. Oh dari Purbalingga. Oh itu kawan. Memang luar biasa sih farm Pramana Farm ya Mas ya. Pramana Farm. Terus Mas ini stok pakannya Mas, ayo Mas kita sekilas juga melihat stok. Oh sentrat aja ya Mas ya. Oh ini stoknya kawan ada konsentrat. Terus ini juga bag gilingan. Chopper hijauan ya Mas ya. Jadi memang di sini ada komburan konsentrat, terus ada hijauannya juga full ya Mas ya. Ayo Mas kita ke sana lagi Mas. Ini dengan putra daripada Pramana Farm ya Mas ya. Tuh kawan. Mas berarti tadi pagi sudah dikompor ya Mas ya? Sudah dikasih farm ya Mas ya? Oh itu kawan. Ini kan komborannya pakai kering. Oh komborannya kering, terus sampingnya ada basahnya ada air ya Mas ya. Mas kalau total sampai sekarang berapa ekor ini Mas? Kurang lebih 100 ya Mas ya. Luar biasa. 100 ekor kawan. Kurang lebih. Terus yang disiapkan untuk nanti lebaran haji biasanya berapa Mas? Soalnya kan di sini saya kilas kita melihat ada yang betina sih Mas ya. Ada yang di kurang lebih 60 ekor buat ke Jakarta. Oh, berarti nanti dibawa ke Jakarta kurang lebih 60 ekor untuk disiapkan lebaran haji ya Mas ya. Oh, itu kawan. Lah Mas, lah ini kok ada pedetan-pedetan Mas? Ini memang anak daripada indukan di sini atau kemarin memang beli baru ini Mas? Ini peranakan sendiri. Peranakan sendiri? Iya. Banyak banget. Baik kawan, kita lanjutkan. Mas, kalau lebaran haji Mas itu jualnya nanti per kilo atau timbang atau per ekor Mas biasanya Mas? Per kilo. Per kilo ya Mas ya? Beda timbangannya. Oh gitu kawan. Jadi nanti penjualan di Pramana Farm ini untuk lebaran haji per kilo ya Mas ya. Mas kalau tahu, Mas kalau boleh tahu per kilonya berapa sih Mas di sini Mas? Biasanya tahun-tahun kemarin Mas. Beda-beda ya Mas ya. Oh itu kawan. Jadi mungkin dilihat dari kualitas sapi sama besar kecilnya sapi ya Mas ya. Soalnya beda jenis, beda itu, beda harga. Oh gitu. Beda daging, loh. Oh gitu. Jadi mungkin ada yang sapi Bali ya Mas ya.
sapi PO, ada yang limosin, itu kawan memang luar biasa di Ramana Farm ini. Mas, semisal ada teman-teman yang pesan gitu, bisa ya Mas ya? Bisa. Mungkin ada teman-teman yang pengen ngeresak ke hewan kurban di sini, itu nanti bisa langsung ke sini ya Mas ya. Oh. Mas, kalau nomor HP-nya sendiri ada nggak Mas? Ada. Di sini Mas, berapa Mas? 081 578 777 808. Itu kawan nomor HP di kandang Pramana Farm. Barangkali ada teman-teman yang pengen ngeresak ke hewan kurban atau cari bibitan, mungkin juga boleh ya Mas ya, pedetan boleh, gitu ya Mas. Mas, kalau yang baru kemarin mana Mas, Pak Mas, sapinya yang mana sih Mas? Oh, yang ini ya Mas ya. Oh, ayo kawan kita ikuti. Ini yang baru kemarin ya Mas ya? Iya. Oh, memang sapinya masih adaptasi juga lah, nggih, masih adaptasi, penyesuaian. Dan saya yakin masih ada sapi yang mungkin belum cocok dengan menunya ya Mas ya. Iya. Perlu orientasi dulu lah gitu kawan. Itu dengan adik-adik mahasiswa juga ada tugas di farm ini. Mas, tapi kalau yang baru kan ini belum siap untuk korban ya, usianya masih muda ya Mas, atau bagaimana Mas? Ini udah siap. Udah siap ya? Tinggal nunggu itunya adaptasi pakan biar agak gemuk dikit, nanti baru dibawa. Oh gitu, jadi penggemukan di sini ya Mas ya. Kalau usianya mungkin ini sudah ada yang 2 tahun ada ya Mas ya, sudah ada. Ya itu kawan, di depan kita ini sapi-sapi baru di Pramana Farm. Kurang lebih baru seminggu ini ya Mas ya, datang ya Mas ya, full kayaknya ya Mas ya. Ini baru berapa hari ya? Baru berapa hari, malah belum ada satu minggu kawan. Nah kalau kayak gini Mas, ini kan saya yakin harganya ekonomis ya Mas ya. Iya gak Mas? Ini harganya ekonomis. Kira-kira di harga berapa Mas naik sapi yang jenis seperti ini Mas? Kurang lebih 20-an. 20 jutaan ya Mas? Oh itu kawan. Jadi sapi yang di depan kita ini nanti di Lebaran Haji pas banget, cocok banget ya Mas ya. Jadi harganya pun juga ekonomis, di mungkin di angka 20 kurang lebihnya di angka itu ya Mas ya. Itu kawan, luar biasa. Termasuk yang ini Mas, sebelah timur ini Mas. Ini juga baru. Ini juga baru ya. Oh iya kawan, ini memang masih kurus. Baru makan hijauan, terus apa namanya, kalau kita melihat tanduknya pun juga memang sapi ini juga usianya ya Mas ya, sudah masuk ya Mas ya. Oh, udah mendekati powel ini kawan. Memang jenisnya kecil-kecil sih Mas ya. Tuh kawan, luar biasa. Memang di apa ini, kandang yang sebelah utara ini memang difokuskan sapi-sapi yang baru, yang kecil-kecil ya Mas ya. Oh itu kawan, jenisnya ada limosin ya Mas ya. Iya. Terus ada apa, brangus apa ini Mas, yang hitam-hitam gini ya Mas ya. Ada Brahman. Brahmanya ada ya Mas ya. Mas, ini yang baju ini merah-merah baru ya Mas ya? Baru. Ini dari Probolinggo. Oh, yang kemarin memang yang kemarin ngawal ke sini gitu ya. Yang masih ngerawat sapi ini yang baru. Oh gitu. Berarti sampai ya, berapa hari Mas dengan ngawal di sini Mas? Kira-kira 10 hari. 10 hari begitu sudah nanti sudah enggak ada keluhan, ya. Makan sudah mau, baru boleh ditinggal ya Mas ya. Betul. Oh, Mas Probolinggo tadi ya? Jawa Timur ya Mas ya? Oh di sana farm besar juga Mas? Atau bagaimana? Ada juga ya. Oh gitu, memang setiap tahun bisa ambil ke sana ya Mas? Mungkin bisa, ya Mas. Oh gitu kawan. Totalnya Mas kemarin berapa Mas yang ambil dari Probolinggo Mas? Mungkin itu ada Mas-Mas yang awal? Kemarin 100 banyak. Oh yang udah dikirim ke Jakarta. Oh langsung kirim ke Jakarta. Yang minggu kemarin ini 41. Oh yang minggu kemarin 41 ekor ya kawan, luar biasa ya. Mas kalau kayak gini masuk bisa untuk korban ini Mas? Bisa ya Mas ya? Bisa. Ini kecil kawan, mungkin berat di angka sekitar 200-an ya Mas ya. 200 kg 2 kintal. Kalau harganya saya yakin ini mungkin nggak nyampe 15 ya Mas ya. Oh lebih ya Mas ya? Oh itu kawan, ini kawan ini. Oh kalau keluarga besar ya? Oh di dalam kawan, karena memang melihat di sana kan sapinya jumbo-jumbo, begitu masuk sini ya Mas ya agak kecil. Ya mungkin memang tadi ngindikannya masih di angka kurang lebih 20 ya Mas ya, 20 jutaan kawan. Itu kawan,
ya ekonomis banget lah ya Mas ya. Yang penting memenuhi syarat, ada 2 tahun sudah poel, tanduk pun ada, terus nggak sanglir gitu ya Mas ya. Itu yang perlu kita perhatikan kawan. Luar biasa. Pramana Farm kawan yang beralamat di Kecamatan Panjatan dan kabupatennya Kulon Progo ya Mas ya. Nomor HP sudah kami lampirkan. Barangkali ada teman-teman yang kepengen lihat situasi dan kondisi kualitas sapi, bisa langsung merapat di Desa Bojong sih Mas ya. Bojong 1, Kecamatannya Panjatan, kabupatennya Kulon Progo. Total ada kurang lebih 100 ekor ya Mas ya. Kita bisa memilih kawan, monggo bagi teman-teman yang pengen ngersake, yang jumbo pun juga ada ya Mas ya. Kalau nggak salah yang mendekati 1 ton ada ya Mas ya? Ada 2 ekor. Yang mendekati 1 ton kawan, kualitasnya super, jenis Lemosin, itu ada 2 ekor ya Mas ya. Yang lain ada yang harga ekonomis, ada yang kelasnya juga sedang ada ya Mas ya. Yang mendekati 700, 7 kintal, 8 kintal ada juga ya Mas ya. Mas, kalau menunya pakai apa ini Mas? Ini dari peraturan dulu kan. Oh iya iya. Oh berarti bukan bawa dari sana ya Mas ya? Belum. Berarti ada konsentrat, ampas tahu Mas? Ampas singkong pakai. Ampas singkong onggok ya Mas ya? Ampas singkong, terus konsentrat, bekatolnya nggak ada ya Mas ya? Bekatol campur dikit sama dikit, polar. Polarnya ada. Paketnya komplit banget di sini kawan. Ayo Mas kita muter yang sebelah sana Mas. Yang jumbuan sana ya Mas, lewat sini Mas. Nih kawan. Wah, aktivitas pagi di Pramana Farm luar biasa. Sapinya nambah terus ini kawan. Pagi Padi. Nah, itu Padinya tetap semangat. Luar biasa. Nah, kita masuk di kandang yang ini termasuknya sih kelasnya agak ini cross. Cross ya Mas ya? Cross ini gemuk-gemuk kawan. Ini usianya sudah paling enggak di atas 3 tahun ya Mas ya. Cross, terus ini beratnya kalau di kandang ini di angka 700 up ya Mas ya. 500 up ya Mas ya. 500-an lebih kawan ini jumbo-jumbo di sini. Habis makan sih Mas ya. Kalau pagi jam berapa sih Mas? Kalau pagi biasanya kalau puasa itu jam 6 sudah mulai. Oh gitu. Jadi ABK-nya habis sahur ya Mas ya. Iya. Enggak istirahat, las persiapan ya Mas ya, biar nanti siangnya bisa istirahat kawan. Tuh kawan. Ini bagus banget. Kalau ini saya yakin kalau 700 ada ini Mas ya. Iya. Jumbo banget tuh kawan. Panjang ini. Paling enggak 600. Berarti yang di sini nanti besok lebaran aja dibawa ke sana semua ya Mas ya. Semua. Mungkin mau nyisain yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil saja. Kalau mister buat sini. Mm-mm. Ini kawan, jumbo-jumbo banget tuh. Ini juga ada yang senior ya Mas ya. Ini di tahun kemarin sudah ada ini ya Mas ya. Cuma masih penyesuaian, ini agak kurusan ya Mas ya. Ini kalau berat 800 saya yakin ada kawan. 800 kurang dikit. Kurang dikit ya Mas kemarin ya. Timbang ya Mas ya. Mas kalau penimbangan di sini berapa bulan sekali Mas biasanya Mas? Kita biasanya penimbangan itu kurang lebih 2 bulan sekali. 2 bulan sekali penimbangan ya Mas ya. Jadi kita bisa tahu untuk kenaikan ADG sapi ya Mas ya. Perkembangan berat badan sapi kawan. Oh ini kawan, ini juga ada sapi yang memang dicampur sih Mas ya. Ada ya. PO, ada PO ini, cross. Cross. Dan itu di sana juga ada sapi apa ini Mas kok pendek-pendek Mas? Ini Bali sama Kupang. Sapi Bali sama Kupang ya Mas. Itu besok kayak gini juga dibawa ke Jakarta Mas. Dibawa. Oh ya lucu-lucu kawan sapinya yang ini ya Mas ya. Sapinya ya, kecil-kecil. Sapi sisa dari Jakarta nih. Oh iya. Oh, sapinya pendek-pendek ya. Cuma kualitas dagingnya yang bagus ya Mas ya. Padat sapi jenis seperti ini kawan. Gajinya dikit kalau. Gajinya sedikit. Ini lucu banget loh Mas hidungnya ya Mas ya ini ya Mas ya. Kecil. Dan saya yakin kalau sapi yang seperti ini biasanya memang posturnya nggak bisa jumbo banget. Bisa. Tapi sudah memenuhi syarat ya Mas ya, sudah poel, sudah ada 2 tahun itu kawan. Di sana ada sapi PO baru kawan, bagus kualitasnya tapi udah rampas itu ya Mas ya. Cuma agak kurusan mungkin masih penyesuaian kawan. Oke Mas cukup ya Mas ya. Kita udah muter-muter sudah cek kualitas sapi di Pramana Farm, terus sapi-sapi barunya juga sudah.
nemenin adik-adik mahasiswa juga sudah. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.